ya. Gubernur Surabaya Johan, induk Aceh. Cabang Tuntas Pintu Mandiri beringin 3. Mengapa harus induk Aceh? 1. Berat tubuh udang windu Aceh lebih berat daripada udang windu daerah lainnya. 2. Habitat di laut dalam 35 sampai 110 meter. 2. Lebih tahan daya penyakit. 3. Perkembangan yang lebih cepat dan bentuk tubuh yang lebih panjang. 4. Hidup di salinitas 3-4 meter. Masa panen menjadi lebih baik. Oh sudah, mesti nih. Ini kita butuh komisi dari sini nanti deh. Ini bibitnya PL berapa nih mas? PL 12 biasa. PL 12 biasa ya? Induk Aceh ya? Iya. Sudah hitam. Siapa nih ini? Ini kakak ini. Hah? Ini satu malam. Sudah satu malam ya? PL 12. Ini yang mau dipanen besok bak yang mana aja? Tiga bak ini. Mana? Ini? Ini? Box. Hai. Ya kakak ya? Eh. Ya. Oh. Ini sama. 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 Wah, ini kok kayak agak besar nih. Hmm. 3 bak besok panen total. Itu 700 ya. Iya. 3 bak ya. 3 bak. Lebih lah. Lebih, tapi kan aku ada sumbangan buat nanti bisa kan kalau ada sisa coba tahu orang buat mau ambil. Di induk Aceh besok 2.700 panen. PL 12. Jadi ini baknya aku oksigen. Ini air tidak ada bibitnya di sini. Ini kasih masuk air dalam plastik persiapan untuk diisi bibitnya. Biasa satu kantong berapa mas dalamnya tuh? Biasa kalau takaran kayak itu 2.100. 2.000? Untuk 2.100. 2.100 ya. Ini barangnya air. Oke. Nanti jangan lupa di subscriber mas ya. Oke. Kabar Kaltara lah mas, mata insan lah nanti itu. Ini ada dua channel mas sayang mas. Iya dong. Ini sudah di packing, persiapan packing subuh. Sekitar jam berapa mas biasanya kalau packing? Kalau besok misalkan mungkin jam-jam setengah dua udah mulai. Setengah dua ya? Subuh ya? Ini masnya. Ini yang mau beli bibit silakan datang ke sini. Induk Aceh. Sini. Kalau sudah beli tinggal setor nama, bilang lihatnya di apa di mata insan, ketawa dapat komisi ya mas. Masnya pun ketawa ya komisi. Tanya masnya enak aja loh. Kita di sini capek-capek nggak dapat komisi. Ini mau dianu semua ya 2.700 ya? Iya besok. Besok ya? Iya. Tapi banyak yang ambil ya. Banyak yang ini kantornya di sini di Beringin 4 ya. Beringin 3 ya? Beringin 3. Beringin 3 ya. Yang mau bibit silakan merapat sini besok tanggal 11.
Induknya ini dari Aceh betul ya? Iya, asli dari Aceh. Induk dari Aceh, bukan produk di Surabaya. Apa? Produknya di Surabaya. Oh, produknya di Surabaya. Induknya dari Aceh. Induknya dari Aceh, di produknya di Surabaya. Dijualnya di Kota Tarakan. Petambaknya dari Kaltara. Wah, lengkap sudah nih lintas udara sendiri. Ini satu kantong ini biasa diisi 2.000 sampai 2.200. Untuk Aceh. Ini agak, ini tawar. Oh. Ini bibitnya sudah diturunkan kadar air asinnya. Oh. Ya, memang di Kaltara ini ada dua jenis tempat membudidayakan udang. Ada daerah payau, ada daerah asin. Jadi kalau HP apa kalau yang di arealnya atau di petakannya itu payau, maka biasa minta diturunkan kadar air asinnya atau ditawarkan. Dan itu biasa dilayani. Seperti itu. Kalau yang ditambah asin enggak perlu. Karena sudah menyesuaikan dia. Petak B, petak C, petak D. Satu kolam nih isinya berapa, Mas? Nah, itu kemarin paling 400.000 ya satu iya, petak. Kalau yang besar sana 1 juta. Oh, kalau yang besar di sana itu 1 juta. Yang 1 juta dulu ya. Kita cek 1 juta. Sana sedang terjadi transaksi. Transaksi berapa? Bibit. Oke. Ini satu petaknya sekitar 1 jutaan. Bibitnya. Oh, ini hitam sudah PL12 kayak. PL12-an. 12 ya. Sampai besok. Nanti malam muting. Ini sudah hitam. Iya. Yeah. Ke mana? Kira-kira. Jadi coba tes dulu anu ajarin bagi. Gimana tekniknya coba? Tes dulu apa ini di luar dari itu? Jadi dia itu powernya sama dia punya makanannya itu ususnya itu semua penuh gitu. Oh, semua penuh ya. Iya. Yeah. Ini yang mau cari bibit bisa datang ke sini ke Beringin 4 di sini. Yang belum tahu datang. Oh, Beringin 3, sorry di Ralat. Jadi yang belum tahu bahwa di sini ada jual benur, nanti kita lewat di sini. Ya ususnya. Johan. Ya ususnya. Tapi ususnya semua penuh. Cuma ini ususnya. Ya ususnya ini kan makanannya kan kalau misalnya dia terisi kan pasti karena putus-putus kan. Jadi kalau ususnya penuh berarti pencernaannya itu bagus dan diperkirakan udang itu sehat. Tapi kalau bibit seperti ini kelihatan bagus, kita harus siapkan lagi lahan kita. Makanya air itu biasa harus dijaga, kestabilan air ketika di lahan. Ini yang air asin ya, ini masih air asin ya. Satu petak, dua petak ini untuk di areal yang air asin. Oke. Jangan lupa kunjungi video saya yang lainnya. Nanti kita bisa saling berbagi ilmu mengenai bibit. Nah, berdasarkan informasi tadi bahwa ketika usus-ususnya penuh, berarti pencernaannya bagus. Nah, itu ada kelihatan hitam di belakang itu. Hitam. Ini PL12 besok malam diperkirakan satu kali molting lagi. Kita warna oranye itu dulu. Itu biasa nasional.
apa-apa jam setengah sembilan jam enam. Karena bagaimana tuh kan untuk kurang sih. Kalau sampai bisa bantu ngerasain sendiri pasang pakai sepatu kasus saya baru sampai bilang itu kejaringan nggak apa-apa itu. Nah. Kalau mau jantan bisa, tapi agak ini aja gak apa-apa, nanti saya kasih aku.